Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ki Maktun lagi panen. Pengen ngerti panenane Maktun ya, tak dudu. Tahu aja apa pengen tahu banget kilo panenane Maktun madu. Mambengi bojone ngunduh tawon. Tawone sak rong glodokan, Lur. Diunduh madune lah semono kuwi. Ki madune sing tuwek, Lur. Madu sing bertahun-tahun rupane ireng ngene iki. Hitam hitam pekat nek madu sing sik enom ngene iki lur madu sing sik enom mantap ta sik campur tawon dadak mili iki proses pemerasane bojone lagi meresi iki oleh rong botol didol payu 700 lur enak gitu ke beras ya lur ya. Tapi ya, atau telanya yang gitu ku beras, atau cekah yang gitu ku beras, lagi atau matu yang kena gitu ku beras, atau kasih hati akeh lur, kanggo anu jaga imun, imunnya sing lagi ngedrop ngombe matu langsung tokcer. Cara nih mersinnya lur, dianyek-anyek, matu nih milih medun. Siapa sing pesen sak botol 350 350 asli murni tanpa campuran pemerasan aja higienis enggak diperas pakai tangan begini caranya langsung sangat kental sekali. Kental banget toh madu ini tuwek tenan rupane ireng lek madu rupane sik kuning kayak madu enom paling sik manggon pirang sasi wis diunduh lek iki wis bertahun-tahun ya dua tahun satu tahun lebih lah jadi rupane ireng sik campur kilo sing enom masih enom ya diunduh mundur setahun bisa nak no. Madu sing campur anak itu digowai lagi sing anak mubadir ya calon babon digowai tapi orang ini rasa juga loh dan juga rasa juga madu ini madu bolok ki madu bolok eh kilo madu bolok ya madu bolok ki madu sari cari bunga sih panik kuning kali putek bunga nih rasanya pahit-pahit kuwi ya madu sing isor iki anak apa meriang lesah lesu ngombe iki satu sendok pagi harinya sehat iki pesenane anak wedok senane anak wedok iki sing urung diperas yang masih di dalam tolongan belum diperas makan sedikit-sedikit anak wedok pesenane ngono kuwi lah semono kalau lho ya alhamdulillah sen setahun rati madu iki lho lur iki waktu pemerasane Maktun lek meres madu ngene iki. Iki gak usah diperes. Madu ning ngamur sarange kuwi cukup dicocoh-cocoh ngene wae, dicocoh-cocoh begitu aja. Lalu ditaruh di atas saringan yang besar kalau dapatnya. Kalau entuke lur, kalau entuke tawon madu luwih akeh ya sarangan sing luwih gedhe maneh. Misor ditadahi ngene iki ya lur ya. Mari ngono dicocoh-cocoh ngene iki. Ditunggu sampai sehari semalam paling lama sehari semalam madu turun dengan sendirinya memisah madu sama sarangnya begini nggak usah diperes dikepel disaring atau bagaimana nggak usah cuman cukup gini aja buktinya ini ya kalau madu kalau ini diperes kalau iki diperes bosone coba campur ya ben apa-apa ya terah Maktun.
Gak usah diperes, iki lek diperes nganggo tangan, diperes ngene iki lho ya. Otomatis ngarep ngene. Dadi ini gerundungan ngene iki, gak mungkin iso ajur. Makanya matun cukup dicocok-cocok ini, ditunggu sampai 1 hari, kurang lebih 1 hari, 1 malam, nggak sampai sudah hancur dengan sendirinya, sudah mengalir ke bawah semuanya, tinggal ampasnya aja. Jadi lebih bersih, lebih higienis, lebih praktis, nggak usah lidi-lidi di tangan, tangannya matun digaring ta, nggak basah kena madu. Iki lho Riki, seumpama tak peras ngaku tangan kira kena tiga anak ini menggumpal. Jadi ini untuk madu ya Iki, bersih toh warnanya, madu tua, coklat tua. Seperti ini. Nah sama di gelur saan sa apa jenenge sa sa omah sa omah itu semua kuwi itu yo kuwi tawone gak dijual lor, tapi iki cuman buat minum sendiri karo bature koncone yang membutuhkan sedikit-sedikit buat jamu ya lor ya. Dapat 2 botol, 3 botol. Ini yang minta minta sedikit, dikasih sedikit-sedikit gini, sisanya untuk sendiri lor. Ya udah ya lor ya, nek pengen carane ngerah madu gampang, gak usah diperes, cuman dicur-cur seperti ini, lalu biarkan 1 hari sampai sampai habis, sampai sudah tidak menetes lagi. Gini caranya. Makasih ya lor ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Tampai meneh lor, seandainya lek diperes, diperes nganggo tangan dikepeli, nganggo tangan apa-apa utawa nganggo apa pipih nganggo apa. Mungkin tawone sing katut citok loro sing tawon sing wis gedhe-gedhe kuwi, sing wis tawon babon. Lek diperes mungkin mungkin pelotot melok apa iku. Perutnya mungkin melok hancur, melok nang madu. Lek dikene kan ora mungkin to, Lur. Ora mungkin arep babone tawon arep ajur awur madu. Buktine tawone sing ngene iki, Lur. Tawone sik utuh to. Ora ajur. Nek diperes ya otomatis ajur. Tawone ajur lek diperes lho, sik utuh to. Sik utuh tawon. Ini ki. Mangane nek pengin carane ngerah madu, carane gampang, luwih simpel, lebih mudah, jelur ya.